Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Dapur Mak Ea mengucapkan selamat menunaikan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, di video kali ini Dapur Mak Ea akan masak ayam ungkep yang akan digunakan untuk ayam goreng yang praktis pada saat kita makan sahur maupun berbuka puasa. Untuk cara membuatnya, silahkan kawan-kawan tonton video ini sampai selesai. Nah, ini bahan-bahan yang akan Mak Ea gunakan. Bahan utamanya adalah ayam. Di sini Mak Ea gunakan bagian paha bawah. Dipotong-potong menjadi 2-3 bagian, setelah dicuci bersih kemudian diperas dengan jeruk nipis. Nah, ini bumbu-bumbu yang akan Mak Ea gunakan: jahe, kemiri, daun salam, kunyit, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian lengkuas diiris tipis-tipis sebesar ibu jari, saham kurang lebih setengah sendok teh, ketumbar kurang lebih 1 sendok teh, dan garam secukupnya. Nah, semua bumbu tadi Mak Ea haluskan dengan blender kecuali daun salam. Untuk bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ini Mak Ea iris-iris atau Mak Ea potong agar ukurannya lebih kecil, agar nanti ketika Mak Ea blender lebih mudah halus. Sebelum di blender, tambahkan air sedikit, kemudian blender sampai halus. Nah, setelah halus seperti ini, maka ayam tadi siap kita ungkep dengan bumbu yang sudah halus ini. Siapkan wajan atau tempat, kemudian letakkan ayam di dalamnya dan siram dengan bumbu yang sudah kita buat tadi. Masak hingga mendidih dan bumbunya meresap ke seluruh bagian ayamnya. Nah, di sini Mak Ea menambahkan kurang lebih 600 ml air, atau bisa kita kira-kirakan hingga seluruh ayam ini terendam dengan air dan bumbu. Masak hingga mendidih dan bumbunya meresap dan daging ayamnya terasa empuk. Masukkan daun salam, kemudian kita aduk-aduk agar seluruh bumbunya ini dapat merata di seluruh bagian ayamnya. Bisa tes rasa, apabila nanti sudah mendidih dan rasanya kurang asin, bisa kita tambahkan garam sesuai dengan selera. Nah, ini cara membuat ayam ungkep dengan bumbu yang paling praktis. Jika teman-teman malas untuk membeli dari bumbu-bumbu praktis yang ada di pasar, bisa kita buat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana dan tentunya mudah didapat. Nah, setelah mendidih seperti ini dan dagingnya mulai empuk, maka ayamnya sudah siap kita angkat. Sambil menunggu dingin, ayam ungkep ini Mak Ea simpan di dalam tempat. Rencananya ini akan Mak Ea gunakan untuk berbuka puasa dan sahur nanti. Sangat mudah dan praktis kan cara membuat ayam ungkep rumahan ala Dapur Mak Ea. Nantikan video-video berikutnya di channel YouTube Dapur Mak Ea. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan dapat memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.